Solo, kota yang begitu lekat dengan budaya dan tradisi Jawa. Hal ini tak bisa dilepaskan dari keberadaan Keraton Kasunanan Surakarta yang masih eksis hingga sekarang. Kini, keraton tak lagi memerintah suatu daerah di bawah kepemimpinan raja. Namun, fungsi di tengah masyarakat Solo begitu penting, yaitu sebagai pusat pelestarian budaya dan tradisi Jawa. Salah satu tradisi yang masih dijalankan yaitu sekaten. Sekaten adalah tradisi tahunan yang sudah diselenggarakan sejak abad ke-15. Tradisi ini ialah peristiwa sakral yang berlangsung pada bulan Mulud untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Oleh Wali Songo, tradisi ini digunakan sebagai alat untuk menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa. Media utama untuk penyebaran agama Islam ialah gamelan, salah satu kesenian yang sangat digemari oleh masyarakat Jawa. Waktu itu, musik gamelan begitu dicintai masyarakat Jawa sehingga menjadi salah satu faktor keberhasilan penyebaran agama Islam. Kini, tradisi ini mulai beradaptasi dan mengikuti perkembangan zaman. Peringatan sekaten dibuka oleh SISKS Pakubuwono 13 dan GKR Pakubuwono 13. Sebelum mengawali pembukaan Pasar Rakyat Sekaten 2023 yang berlangsung selama satu bulan, Keraton Kasunanan Surakarta menggelar lilujengan atau doa bersama di pagelaran Keraton Kasunanan. Turut hadir Pakubuwono 13, kerabat, dan ulama Keraton Kasunanan Surakarta. Seusai berdoa, Raja Keraton Kasunanan Surakarta memotong rangkaian bunga melati, sedangkan kerabat kerajaan membunyikan kenong sebagai simbol dibukanya Pasar Rakyat Sekaten 2023. Salah satu rangkaian acara yang paling ditunggu masyarakat adalah Pasar Malam Sekaten. Masyarakat akan merasakan meriah dan gemerlapnya pasar yang beroperasi pada malam hari. Sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, acara sekaten ini hanya ada di alun-alun utara Keraton Surakarta. Adapun pada tahun 2022, pasar malam digelar di alun-alun utara, alun-alun selatan, dan pagelaran Keraton Surakarta karena pandemi COVID-19. Meski demikian, tak mengurangi minat masyarakat dan wisatawan untuk tetap berkunjung ke pasar malam sekaten. Tradisi ini menjadi magnet tersendiri berbagai lapisan masyarakat dari muda hingga orang tua. Hadirnya berbagai macam permainan dan atraksi menjadi hiburan bagi masyarakat dan wisatawan. Selain itu, melimpahnya jajanan turut memeriahkan pasar malam sekaten, sehingga pengunjung tak perlu khawatir dan kelaparan. Tak hanya itu, pengunjung juga bisa berbelanja berbagai macam barang dari pakaian hingga mainan. Gelaran sekaten ini jelas menjadi gambaran bagaimana tradisi dan hiburan berjalan selaras.